Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mayyul ikhwa wal akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzani wa a'azzakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini masih melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu kita menyimak kembali kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan juga akan disyarah oleh Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala. Wa man yaqra maka fadal halat khatis rakam salasa, ya rakam salasa wa yaidun alaf wa khamsun wa anil barra bin azib tafadal. Awa ana aqra idza lam tastahi. Wa anil barra bin azib. Taib. Qala al muallif rahimahullah taala wa anil barra bin azib radhiyallahu anha. Nam bersumber dari sahabat al barra bin azib, semoga Allah meridai keduanya. Karena Al-Barra seorang tabi'i, demikian juga ayahnya Azib adalah seorang tabi'i. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran kita mendengarkan dari orang punya ilmu. Jangan mendengarkan orang tidak punya ilmu. Karena ilmu adalah ilmunya Allah, hidayah dan taufik dari Allah. Perpendek bicara kita urusan dunia, perbanyak membaca urusan din, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis yang sahih penjelas ayat Al-Quran. Inilah harus kita membatasi mulut kita, lisan kita. Bisa orang mukmin diam kecuali kalau mau bicara yang baik. Fal yakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik kalau kita tahu itu kebaikannya nampak dan jelas manfaat. Atau kita diam kalau kita tidak bisa bicara yang baik. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha'i. Beliau membaca pada waktu sholat isya bitin dengan surat at-tin, wat-tin waz-zaitun.
Nah, dengan surat yaitu At-Tin wa Zaitun. Ini bolehnya salat Isya yaitu dengan baca surat ini. Tidak panjang dan juga tidak pendek. Mufassal. Fama sami'tu ahatan ahsana sautan minhu. Maka sahabat Al-Barra bin Azib ketika mendengarkan bacaan beliau pada waktu salat, terlintas dalam pikirannya. Ini menunjukkan kita salat wajib memahami, mendengarkan ayat yang dibaca oleh imam. Karena imam dia memperhatikan bacaan, makmum memperhatikan maknanya. Dan ini keunggulan bagi orang yang ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Khairun nasi man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Paling banyak manusia adalah orang belajar Al-Qur'an dan juga mau mengajarkannya. Belajar maknanya untuk diamalkan dan untuk dibuktikan dengan dakwah. Dan juga perlu kita pula mendakwakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an petunjuk Allah. Nasihati fulan, nasihati siapa-apa dengan Qur'an. Fadzakir bil Qur'ani. Ingatkan mereka dengan Al-Qur'an. Mayya khafu wa'id. Barang siapa yang takut azab Allah atau ancamannya. Perpendek ya ikhwan bicara yang tidak ada faedahnya. Karena Allah Ta'ala selalu yaitu mengutus malaikatnya untuk mencatat amal kita. Fama sami'tu akhatan, maka tidaklah saya mendengar seorang pun ahsana sautan minhu yang paling baik bacaan Qur'annya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ya bacaan yang baik adalah makhrajnya, tajwidnya ya, dan juga keluarnya huruf dari lisannya. Namun ketika orang itu dia lanjut usia, tentu kadangkala suaranya tidak seperti ketika kita masih muda ya, dan itu kita jumpai para imam. Kalau sudah lanjut usia berubah skala-skalanya, tapi Allah menilai bukan suara kita tetapi bacaan yang kita baca, karena suara ada murni pemberian Allah Ta'ala. Tetapi yaitu masalah bacaan yang wajib kita faham itu dari kita, dan Allah menghisab amal kita. Kemudian juga berikutnya, yang pertama anjuran kita membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi aw li sahibihi. Baca Qur'an itu kan besok pada hari kiamat akan menolong kita, menolong orang yang membacanya. Yang nomor dua, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Barang siapa lam yang tidak yataghanna membagusi ya, memperbaiki bacaannya Qur'an. Ini perlunya kita belajar tahsin. Tetapi tahsin ini menurut kemampuan masing-masing. Karena lidah satu sama lain beda. Makanya Al-Qur'an dikatakan qira'atus sab'ah. Ada yang bisa membaca dengan bagus, orang Indonesia yang tidak bisa membaca ra, ha, kesulitan. Dan sedikit sekali yang bisa, itu namanya loket, lahjah. Dan juga orang Cina tidak bisa membaca ra, tidak bisa. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Jadi kita tidak dituntut oleh Allah melainkan yang kita mampu. Maka beliau bersabda, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Barang siapa yang tidak mau membakusi, tidak mau mentaksin bacaan Qur'an, maka bukanlah golongan kami. Karena Al-Qur'an kalamullah. Upayakan kita membaca makhrajnya, tajwidnya, tajwid
hukumnya itu mubah. Namun tartil bagus, dan kita tidak boleh tasaddud, mempersulit. Warattilil Qur'ana tartila, dan itu yang diperintahkan Allah Ta'ala. Bacalah Qur'an dengan tartil. Ya, tidak boleh kita yaitu tasaddud, mempersulit diri sehingga kita melupakan apa menjadi pokok makna tersebut. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud. Bi'isnatin hasanin, dengan bi'isnatin jayitin, dengan sanad yang bagus. Sanad itu hanya pembawa hadis, silsilah, al-musli ilal matan, rangkaian orang yang sampai awal kemudian sampai matannya, sampai kepada Nabi, itu namanya yaitu sanad, sandaran. Karena itu setiap orang menyampaikan hadis harus diteliti dulu siapa yang menyampaikannya, supaya tidak bohong hadis itu disampaikan kepada umat. Wa makna yataghanna, bukan nyanyi di sini. Karena al-ghina itu dua macam, yaitu bisa dikatakan nyanyi dan juga bisa mereka membaca yang bagus. Yataghanna yuhassinu sautahu bil Qur'an, memperbaiki suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Tapi wanita membaca Al-Qur'an tidak boleh dikeraskan sehingga terdengar oleh laki-laki. Karena sautul mar'a aurah. Namun apabila yaitu jadi imam, karena makmumnya yaitu wanita, maka imam boleh mengeraskan, tetapi cukup didengar oleh makmumnya, tidak boleh dikeraskan dengan suara, dengan speaker. Karena sautul mar'a aurah, suaranya wanita itu aurah. Makanya dilarang wanita itu mengalunkan suaranya. Selanjutnya, hadis yang nomor 5 dari urutan 1007. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bersumber dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya. Qala sakallahu ayat. Qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepadaku, ini semuanya para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau para sahabat mengambil ilmu dari para sahabat yang sahabat itu menukil atau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Ilmu yang manfaat adalah ilmu Quran. Karena itu kalamullah, satu huruf yang kita baca 10 pahalanya. Apalagi kita bisa menikmati maknanya dan lebih-lebih bisa melaksanakan perintahnya. Menjauhi larangan, ini puncaknya ilmu. Karena itu ikra'ul Quran. Fa'inau ya'ti yaumal kiamati syafi'an li sahibihi. Baca Quran. Dan Quran itu penenang jiwa. Orang yang bingung, yang sedih, baca Quran. Difahami. Sampai datang ketenangan. Karena Allah berjanji, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mendzikrullah, membaca Al-Quran, maka akan menjadi tenangnya jiwamu. Qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadaku, ikra alayyal Quran, bacakan Qur'annya kepadaku. Ini bolehnya orang membaca Al-Quran dengan dirinya sendiri, dan bolehnya orang punya ilmu ingin mendengar bacaan dari saudaranya. Ya, bolehnya orang punya ilmu yaitu membacakan Quran dari saudaranya. Coba ayat itu baca kepada saya. Dan itulah dari kalangan ahli hadis, khattasana, sami'na, wa qara'na. Faqultu, maka Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya orang ketika belum faham menanya, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila ya Rasulullah. Bagaimana saya mau membacakan Al-Quran kepada baginda, padahal Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, kita wajib menjawab. Ketika kita tahu jawabannya. Jawabnya beliau qala, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang sekali kalau mendengarkan Al-Quran itu dari selain diri saya.
Karena suatu saat yang di suara yang dibaca di dalam Al-Quran itu menjadi nikmatnya hati dan menjadi sejuknya jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini bolehnya orang punya ilmu minta dibacakan kepada yaitu orang lain untuk membacakannya. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu dalilnya. Paling banyak kamu itu orang belajar Quran. Hanya belajar dari gurunya kemudian didengarnya wa 'allamahu dan mengajarkannya. Karena Al-Quran kalamullah, satu huruf yang kita baca 10 pahala. Faqara'tu 'alaihi, karena diperintahkan Ibn Mas'ud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, faqara'tu 'alaihi suratan Nisa. Maka saya membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Karena beliau yang meminta ingin mendengarkan, maka terserah surat apa yang dibaca oleh orang yang diperintah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah, sehingga apabila sampai pada ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa, maka bagaimana? Idza ji'na, apabila kami datangkan, yaitu Allah, min kulli ummatin, dari setiap umat ini, bisyahidin, sebagai saksi. Ya, orang-orang mukmin as-siddiqun wa syuhada itu akan menjadi saksi orang-orang yang lainnya. Wa ji'na bika, dan telah kami datangkan kepadamu, ala haula'i, kepada mereka ini syahida, sebagai saksi. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Keutamaan orang yang mendakwakan Al-Quran. Kala jawabnya, hasbukal an, cukuplah. Beliau mengatakan, cukuplah sekarang yang kamu dengarkan kepadaku. Faltafattu ilaihi, maka aku menoleh kepada beliau ketika dibacakan Al-Quran. Fa'idha aynahu tadrifani, tiba-tiba dua mata beliau meneteskan air mata. Ini anjuran ketika kita dibacakan ayat Al-Quran, memahami maknanya meneteskan air mata. Ya, ini yaitu akhlak beliau. Betul-betul memahami bolehnya orang yang sudah hafal Quran minta dibacakan atau terulang oleh orang yang membacakannya. Dan bolehnya orang punya ilmu menyuruh yaitu kawannya untuk membacakan Al-Quran kepadanya agar bisa difahami. Kita membaca, kita mengajarkan, kita belajar, ada orang yang membacakan kepada kita. Syarah hadil ahadisu, dua hadis yang kita baca tadi, fi bayan istighfabi taksinis sauti, penjelasan anjuran untuk memperbaiki suara, demikian juga wal qira'ah ketika membaca. Karena paling baiknya bacaan adalah Al-Qur'an. Fa hadis al-Barra ibni Azib bin radhiyallahu anhu, adapun hadis al-Barra bin Azib semoga Allah meridainya, annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Isya, yaitu salat Isya. Faqara wat-tini waz-zaitun, dibaca surat At-Tin al-ayat al-awwal. Qala fama sami'tu qira'atan ahsana min qira'atihi. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mendengar bacaan yang paling baik melainkan bacaan dari Al-Barra bin Azib. Ya, karena Allah Ta'ala membedakan satu sama lain suara. Tapi ingat, ketika kita membaca Al-Quran, satu hal yang harus kita fahami, jangan sampai kita terbujuk oleh syaitan, merasa saya yang paling baik sendiri. Makanya para sahabat yang paling ditakuti adalah yaitu amal hati, keikhlasan. Karena keikhlasan ini tidak bisa dilihat oleh orang.
Kalau amal zahir bisa, tetapi amal qalb, amal hati tidak bisa manusia mengontrol hati seseorang. Makanya kita hendaknya betul-betul ketika ada was-was ingin mendapatkan pujian, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw qala sautan ahsana min sautihi, atau suara yang paling baik daripada suaranya beliau. Wakilahuma sahihun, kedua-duanya boleh. Jadi orang merasa nikmat ketika mendengarkan Al-Quran, atau kita merasa nikmat ketika kita bisa membaca Al-Quran, itu adalah suatu kebaikan. Namun jauhkan dari sifat ujub, jauhkan dari sifat riya. Fannabi sallallahu alaihi wasallam aksanan nasi sautan bil Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam paling baiknya suaranya ketika membaca Al-Qur'an, karena beliau sebagai imam qudwah. Wa huwa awwalu wa aula, dan beliau yang pertama dan lebih utama. Man yadkhulu fi qawlihi, yang masuk di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, yaitu Al-Qur'an, fi ma sabaqa fil hadis, bagaimana telah lewat penjelasan dalam hadis. Ma adzinallahu li syai'in adzinahu li nabiyyin husnul sauti yatahannal qur'ana yajharu bihi. Di dalam Allah Ta'ala memberitahu atau mengizinkan sesuatu pun yang Allah Ta'ala izinkan kepada nabinya, melainkan karena bagusnya suaranya beliau ketika sedang mengalunkan, yaitu membaca Al-Qur'an, dan juga ketika mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Mengeraskan bacaan Al-Qur'an ya ikhwan, kalau kita sedang sholat sendirian itu bagus, ketika kita sholat malam, supaya setan jauh daripada kita. Tetapi kalau antum di masjid, jangan mengganggu yang lain, karena masing-masing ingin baca Al-Qur'an. Baca cukup kita dengar sendiri, kecuali orang itu sedang mengajarkan. Beda mengajarkan dengan baca sendiri, beda. Membaca sendiri cukup kita dengar untuk diri kita, karena saudara kita juga ada yang ingin membaca. Jangan kita mengeraskan, yang lain terganggu oleh kita. Kecuali seorang imam, dia harus keras bacaannya, karena makmum agar mendengarkannya, menikmati artinya. Sedangkan imam memperhatikan bacaannya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi sautan bil Quran, paling baiknya suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Namun suatu saat beliau juga menyuruh sahabatnya untuk membaca Al-Qur'an. Dan kenapa paling baiknya membaca Al-Qur'an? Karena beliau uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk mahi kaum muslimin suri taulid yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bicaranya atau fi'liyanya atau berita yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Maka ini yang hendaknya menjadi qudwah, panutan kita. Li'anna al-Qur'ana 'alaihi unzila, karena Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat, malaikat membacakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'an huwa khuluquhu, sedangkan Al-Qur'an adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin tahu akhlaknya beliau, bacalah Al-Qur'an. Karena beliau mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Adalah akhlaknya, itu Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Adalah akhlaknya beliau itu, kalau ingin tahu bacalah Al-Qur'an. Dan ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Al-Qur'an? Kalau kamu ingin tahu akhlaknya beliau, baca Al-Qur'an, kana khuluquhu Al-Qur'an. Dan menunjukkan akhlak ini yang membedakan kita dengan hewan, membedakan kita dengan makhluk yang lain selain malaikat. Karena Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan akhlaknya, memuliakan manusia dengan amalnya yang baik. Wa fi hadzal hadis, yang dapat kita ambil kesimpulan pelajaran dari hadis yang kita baca tadi, dalilun anna salatal insya'i la ba'sa an yaqra fiha bi qisaril mufassali. Dalil hadis ini menunjukkan bolehnya salat isya',
Tidak mengapa apabila membaca yana Al-Quran dengan yaitu ayat-ayat yang pendek yang mufassal. Mufassal maknanya pendek, setelah itu datang lagi surat At-Tin, Al-Qari'ah, yang lainnya itu namanya mufassal. Ada yang tualuswar yaitu 7 surat dari awal Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan juga seterusnya. Li'annatina, karena surat At-Tin ini min kisaril mufassali, yang termasuk ayat yang pendek yang berpisah-pisah mufassal. Walakinnal aksara ayyaqra fiha min awsatihi. Namun yang paling baik kalau kita punya hafalan, maka hendaknya membaca yang menengah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Karena Allah Ta'ala mencintai umat ini ummatan wasaton. Oleh karena itu para imam, kita lihat dulu. Kalau makmum ini umumnya para pemuda, tapi juga masih ada yang tua. Keadaan orang tua lain dengan keadaan muda. Ketika muda semuanya kita bisa memperpanjang. Tapi kalau itu ada orang tua, kita juga harus yaitu memperhatikan kondisi orang tua. Maka kita bisa melihat ketika ada orang tua, kita dahulukan kebutuhan si dia. Ya, karena orang tua lain dengan orang yang masih muda, segala sesuatu dikurangi oleh Allah Ta'ala. Mungkin ingin kencing dan juga yang lainnya karena ketuaannya, karena lanjutnya usia. Oleh karena itu paling baiknya umur adalah pemuda, dengan syarat apabila pemuda ini mau beramal yang soleh, mau dawam alal sholihat, yang senantiasa mengerjakan yang baik. Dan pemuda ini paling kuatnya dan paling yaitu semangatnya. Semangatkan antum semuanya untuk beribadah pada Allah, membaca Al-Quran sebelum datang ketuaan. Kalau kita dari muda sudah memulai dengan amal yang baik, ketuaan kita kurang, maka Allah akan menyempurnakan amal kita, karena dilihat kita dari amal waktu mudanya. Nah, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara Mu'adzan ibn Jabal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Mu'adz bin Jabal ayyaqra fiha sabbihis ma rabbikal a'la. Jadi beliau memerintah Mu'adz bin Jabal ini agar membaca pada waktu itu, membaca surat Al-A'la, sabbihis ma rabbikal a'la. Kemudian juga hal ataka hadisul ghasyah, terutama ini kalau yaitu waktu Jumat. Tapi salat Jumat bukan harus 2 surat ini, boleh yang lainnya. Boleh surat Jum'ah dan boleh juga surat Al-Munafikun dan yang lainnya. Namun ketika kita tahu umumnya orang itu lanjut usia, maka kita harus memperhatikan. Seperti penumpang, ketika supir tahu orang itu banyak tua, kita harus bersabar. Tidak boleh cepat-cepat, tetapi harus yaitu bagaimana orang yang naik kendaraan itu merasa nikmat dengan kebaikan para supirnya. Demikian juga dalam masalah urusan sholat, imam hendaknya memperhatikan yaitu makmumnya. Ketika makmum dan paling tua, kita perhatikan dulu ya, karena ketuanya. Karena kalau lama sekali memungkinkan mereka ingin kencing atau hal yang lainnya. Makanya beliau imam-imam di kota Mekah tidak mau panjang dia, kecuali pada waktu sholat sunnah tarawih. Karena sholat sunnah tarawih maka hukumnya dia yaitu fardu yaitu sunnah mu'akkad. Bagi yang tidak mampu, maka dia bisa sholat nanti di akhirnya atau sholat sendiri. Tapi untuk yang sifatnya mampu, itu kebaikan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk sholat bersama imam sholat tarawih dengan dalam keadaan panjang. Wallayli idza yakhsha, dan juga surat Al-Ghasyiyah. Wasyamsi wadhuha, dan juga surat ini. Ini yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jamaah yaitu stabil atau antara yang muda dan yang tua seimbang. Diperhatikan dulu yang tua. Wa ma asbaha dzalika, dan juga serupanya. Lakin la haraja, tidak mengapa. Ayyaqra bi qisaril mufassali, apabila salat dengan membaca ayat-ayat yang pendek seperti surat At-Tin, surat Zalzalah, Zilzal dan juga yang lainnya. Idza zulzilatil ardu zilzalah, boleh. Terutama kalau kita jumpai jamaah ini banyak yang tua, atau mungkin dia pekerja, yang apabila kita lanjutkan lama maka akan
mengingat pekerjaan tersebut. Karena sholat melihat juga yaitu pelaku orang-orang yang mau sholat supaya dia tenang dan supaya tidak gelisah dengan panjangnya imam baca. Wa kadzalika aidan hassan nabi sallallahu alaihi wasallam ala taghanni bil Quran. Demikian juga Nabi menganjurkan agar pembaca Al-Quran ini bisa memerdukan suara, memperbaiki suaranya. Tapi suara orang tua berbeda dengan suara yang masih muda, masih jernih yang muda, karena yang tua sudah berubah tenggorokannya atau yang lainnya. Tapi Allah Ta'ala menilai kita bacaan dan menurut kemampuan kita. Namun dianjurkan bagi orang yang mampu, yaitu membaca dengan makhraj yang bagus, itu anjuran. Ketika tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Memang kalau kita mendengar dari imam itu suaranya bagus dan bisa tartil, itu kenikmatan khusus untuk orang punya ilmu. Faqala man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Maka beliau bersabda, barang siapa yang tidak membagusi suaranya Al-Qur'an, bukan golongan kami. Ini anjuran supaya kita taksinul Qur'an dan tidak boleh kita tasaddud, mempersulit. Baca Al-Qur'an yang seimbang adalah tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Lihat para imam masjid dan juga yang lainnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu pilihan-pilihan dari orang yang qori, yang bisa menjadikan contoh untuk kita semuanya. Qala al-ulama wa hadhil kalimat fa hadhil kalimatu laha ma'nayani. Maka kalimat man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna mempunyai dua arti, dua makna. Makna itu bahasa Arab. Al-awwal, al-makna al-awwal, man lam yataghanna bihi. Barang siapa yang tidak membagusi suaranya ketika membaca Al-Qur'an, ai man lam yastaghni bihi, malam yastaghin bihi an ghairihi. Maksudnya mereka, dia tidak merasa cukup dengan bacaan Quran itu, tetapi bagaimana dia bisa memahami maknanya. Bi haitsu yatlubul huda, sekiranya dia ingin mencari petunjuk. Fi siwahu, selain daripada Al-Quran. Falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Ini yang pertama. Jadi makna yang pertama, menjadi merasa cukupnya dengan bacaan Quran yang baik yang dia mampu. Ayam man talabal huda, maknanya barang siapa mencari petunjuk, min ghairil Quran, selain Al-Quran, adzallahullah, maka Allah menyesatkannya, wal'iyadu billah. Nah, ini perlunya kita harus menjaga bacaan kita menurut kemampuan kita masing-masing, karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita kecuali yang mampu. Karena ada suatu saat lidah itu berbeda. Makanya Al-Quran sab'ul masani, tujuh jam berulang-ulang. Wal makna sani, ada pun makna yang kedua. Malam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna, ay malam yataghanna, ay malam yuhsin sautahu. Ini yang paling kuat maknanya, yaitu orang yang tidak mau membagusi suaranya bil Qur'an. Namun kalau sudah berusaha dia ingin membagusinya, tapi kemampuan beda, tidak mengapa. Karena beliau mengatakan, man qara'al Qur'ana wa yatata'ta'u wa ali syakun falahu ajrani. Siapa membaca Al-Qur'an dan dia belum terampil, karena kemampuan yang ada sudah diusahakan tapi kemampuan tidak ada, maka mendapatkan dua pahala. Ini khusus untuk pengajar Al-Qur'an, harus melihat kondisi kemampuan masing-masing. Ya, tidak diperintah sesuatu yang tidak mampu dia. Umumnya orang Indonesia dikatakan orang Arab tidak bisa membaca ha, kha, beda. Jadi yang paling sulit, dan karena lugah itu lugatul Arabiyah. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan bahasa asing. Falaysa minna, maka bukan dari golongan kami. Makanya menunjukkan kita diwajibkan atau diupayakan bisa membaca Al-Quran dengan bagus. Fayadullu ala annahu yanbahi lil insani ayyuhsina sautahu bil Quran. Ini menunjukkan hadis tadi, anjuran atau diwajibkan bagi orang mampu untuk membagusi bacaannya ketika membaca Al-Quran.
wa ayyastaghni bihi an ghairihi, dan hendaknya mencukupkan membaca Al-Qur'an dengan suara yang baik, tapi bukan dibuat-buat, tetapi menurut kemampuan kita. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Suara orang tua lain dengan suara yang masih muda, masih nyaring yang masih muda, karena semuanya sempurna. Karena kalau sudah tua lain lagi, bahkan juga suara kalau sudah langsung tua, suaranya membesar, tidak bisa menyaring kecil. Dan itu semuanya Allah Ta'ala menjadikan demikian, menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi kita tidak boleh memuji diri dan tidak boleh menghina orang, karena Allah yang berhak untuk menilai amal kita. Wa ammal hadis salis, adapun hadis yang nomor tiga, fa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam talaba minhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud ayyaqra'a alaihi, agar Ibnu Mas'ud membacakan ayat kepada beliau. Ini bolehnya orang punya ilmu tentang Al-Qur'an minta dibacakan oleh orang yang bisa membaca Al-Qur'an, karena yang membaca dan membacakan dapat pahala dua-duanya. Qala Abdullah Ibnu Mas'ud, karena ini permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila ya Rasulullah, apakah layak saya ini membacakan Al-Qur'an kepada baginda wahai Nabi, padahal Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawadhu'nya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, jawabnya beliau, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarkan Al-Qur'an selain dari saya. Jadi kita bukan hanya membaca saja, bagaimana kita juga bisa mendengar bacaan Al-Qur'an yang lain. Karena suatu saat kita membaca mungkin kita keliru makhrajnya. Tetapi ketika kita mendengarkan yang lain, maka kita bisa memperbaiki makhrajnya. Dan juga huruf-huruf yang kita anggap keliru kita ketika kita membaca setiap harinya, ternyata kita pernah mendengarkan, kita bisa memperbaiki diri. Ini faedahnya kita mendengarkan ayat Al-Qur'an. Li'annal insana alladhi yastami'u. Karena manusia ketika dia mendengar Al-Qur'an itu, qad yakunu aqraba ila tadabburil Qur'ani min al-qari. Kadangkala yang mendengar imam ini lebih faham dia, karena selalu mengikuti bacaannya dan juga menikmati artinya daripada yang membaca. Karena jadi imam baca, dia memperhatikan lafaz-lafaznya, jangan sampai keliru. Tetapi mak memperhatikan pula yaitu maknanya. Terutama orang yang pandai bahasa Arab, dia akan tadi mestinya mansub dibaca jerik, maka kita bisa yaitu menegurnya. Yang mestinya rofa dibaca nasab, maka kita bisa yaitu yufatih. Yufatih maknanya membenarkannya. Ini faedahnya orang belajar bahasa Arab, dan faedahnya orang baca Al-Quran, kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan lainnya. Falqari'u tajiduhu murakkazan. Kalau seorang membaca, dia menjumpai dia sedang fokus ala alla yukhti'a fil qira'ah. Dia berpikir, pokoknya jangan sampai bacaan saya ini keliru. Ini orang membaca. Makanya yang mengajarkan Al-Quran, dia berhati-hati jangan sampai bacanya keliru. Tetapi bagi yang mendengarkan, dia berpikir yaitu maknanya, memperhatikan faedah dari ayat yang dibacakan oleh makmum tadi. Dua-duanya punya tugas. Al-Qari, dia berhati-hati jangan sampai keliru. Al-Mustami, tidak boleh mengantuk. Sering kita coba sholat mengantuk, tidak sah, karena mengantuk. Ulangi sholatnya. Karena sholat ini kita mewajah kepada Allah. Tahu saudara ngantuk, mengulangi, kalau tidak, enggak sah. Kecuali orang itu mengantuk, dia tidak tahu, diingatkan untuk mengulangi. Karena sholat tidak boleh mengantuk dia. Ya, mengantuk sholat malam kemudian terbayang sampai mimpi-mimpi, tidak sah mengulangi lagi. Karena sholat harus memahami maknanya. Dan juga kadang-kadang keliru yaitu rokaatnya karena mengantuk. Ini para pemuda, antum masih muda ya, jangan sampai mengantuk, upayakan kita mandi pagi. Dan sebelumnya kalau kita mau sholat malam, upayakan ada waktu setengah jam kita istirahat.
bisa istirahat di masjid. Nanti ketika sudah azan kita bisa wudu. Kalau sholat, kalau tidur kita sampai mendengkur. Nah itulah faedahnya, supaya kita waktu sholat yang wajib tidak mengantuk. Bagaimana kita sholat sunahnya tidak mengantuk lalu sholat wajib mengantuk? Ini keliru. Upayakan ada waktu kita setelah baca Al-Quran malam atau sholat, upayakan tidur sejenak. Kalau kita khawatir tidak bisa bangun, tidur di masjid. Karena masjid yang jadi tempat orang sholat, tempat orang membaca Al-Quran, insya Allah kita bangun. Tapi kalau kita setelah baca ayat di kamar, mungkin kita bisa ketiduran. Ya, ini perlu kita pahami, karena sholat ini kita berhadapan di hadapan Allah. Dan kita munajah, kita berbisik-bisik di hadapan Allah Ta'ala. Fahami ayat yang kita baca, fahami doa yang ketika kita rukuk maupun sujud, fahami juga tahiyat, karena itu semuanya kewajiban kita kaum muslimin untuk memahaminya, bukan hanya sekedar membaca. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Mengapa mereka tidak memahami, tadabbur, berfikir, yaitu memahami makna ayat sehingga kita bisa mengambil faedahnya. Nah, fal qari' tajitu murakkazan ala alla yukhti'u fil qira'ah. Maka yang membaca ini dia selalu fokus memperhatikan jangan sampai bacaan saya salah. Wal mustami'u, sedangkan pendengar, yatadabbaru wa ta'ammalu, dia berpikir dan juga memahami. Imam maknanya, walihada qila al qari'u khalibun wal mustami'u syaribun. Qari ini adalah yang khalib, yang ngasih susu. Khalibun itu susu. Wal mustami'u, dan yang mendengar ini asyaribu, yang minum. Ya. Al-qari'u khalibun, yang baca ini adalah yang memerah susu. Wal mustami', yang mendengar adalah syaribun, yang minumnya. Yakni al-qari'u, maknanya membaca Al-Quran sedang yakhlibun naqah, sedang memerah susunya unta. Awisyata, atau merah susunya kambing. Kambing atawa atau yang lainnya. Wal mustami'u, dan yang mendengar syaribun. Walladhi yastafidu, karena dia bisa mengambil faedah bacaan Al-Quran. Makanya upayakan orang baca Al-Quran ketika dia sedang jadi imam keras. Dan juga tartil. Tidak, yaitu musyrik, ya yang cepat-cepat, karena tidak bisa memahami maknanya. Terutama orang yang ingin menikmati bacaan imam, menikmati ayat yang dibaca, sehingga kita dapat faedah. Kalau kita tahu bahasa Arab, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini hukumnya wajib, dan juga seterusnya. Ada pertanyaan ya Khan, di sini mungkin bisa saya jawab. Ini siapa yang menulis ini? Yang Al-Quran ditulis dengan jelas ya. Belum bisa membaca. Yang kita dulukan yang jelas dulu. Taib, apa hukumnya apabila ada seorang menjual makanan? Hukumnya orang menjual makanan, makanan yang halal, baik. Tetapi sebagian pembelinya adalah dari toko yang biasanya dipakai untuk bermabuk-mabuan. Menurut asal, kita membeli itu halal dengan syarat barang yang kita beli itu adalah halal. Tetapi kalau kita tahu di tempat toko itu agak murah, kemudian ada orang mabuk-mabuk, atau di warung kopi, warkop umpamanya, dia tahu itu ada orang-orang yang sifatnya merokok atau yang lainnya, bahkan juga kadang-kala minum-minuman keras, maka kita tidak boleh duduk di situ.
la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berkawan kecuali orang mukmin. Jadi kalau kita mau membeli kopi atau beli jajan, upayakan di tempat-tempat yang bersih. Kalau sudah ada wanita yang jual, yang laki-laki jual, kita milih yang laki-laki. Karena biasanya wanita penjual dia berhias diri, tabarruj. Makanya kita jumpai toko-toko yang lainnya yang ditampilkan wanita. Dan ini musibah yang besar. Karena mata ini kalau sudah melihat merekam dia. Dan kelanjutannya yang lain yang kita tidak tahu. Syaitan itu begitu menggodanya. Paling bagus penjual laki-laki. Dan supaya kita tidak terfitnah oleh wanita. Kecuali wanita itu berhijab syar'i, namanya orang yang tidak punya keluarga yang lain, dia penghasilan begitu boleh. Nah, jadi kita upayakan, ya apalagi antum yang sudah punya ilmu, mata ini banyak dosanya. Kepada siapa kita melihat? Kepada siapa kita tidak boleh melihat? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaghfadhu furujahum. Katakan pada orang mukmin hendaknya menundukkan pandangannya, orang mukmin laki-laki, dan menjaga syahwatnya. Karena kalau mata ini sudah melihat, turun ke yaitu syahwat. Dan itu tidak bisa dimungkiri, terutama para pemuda. Ya, supaya kita tidak terpalingkan dengan syahwat sehingga kita lupa zikrullah. Nauzubillahi min dzalik. Apakah boleh seseorang wanita itu mengikuti musabaqah hifdzul Quran? Nah, ini apa ini? Perlombaan tahfidz. Perlombaan tahfidz yang disaksikan banyak orang tidak boleh. Ya. Ya nisa'an nabi. Lastunna ka hatim minan nisa'. Inittaqayna fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Maka Allah Ta'ala memberitahu pada wanita-wanita beliau, maknanya istri-istri beliau, la takhdu'na bil qawli, jangan kamu merdukan suaramu. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka akan timbul rasa terharu, terasa ujub, tertarik syahwat bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga syahwatnya. Fayat ma'alati fi qalbi marad. Maradnya adalah maradnya sakit asmara, sakit hawa nafsu, sakit syahwat, dan itu paling bahaya. Ya, jadi kita wanita tidak boleh memerdukan suaranya. Makanya wanita tidak boleh mengimami wanita laki-laki, tapi mengimami wanita tapi dengan suara yang lirih. Tidak boleh keras. Paling baiknya wanita kalau sholat yaitu di belakang, ya untuk paling belakangnya, dan mendengarkan laki-laki yang yaitu sedang merasakan suara. Karena laki-laki yang merasakan suara insya Allah tidak ada masalah untuk wanita. Tapi kalau wanita merasakan suara menjadi bangkitnya syahwat untuk kaum laki-laki, ini perlu diperhatikan. Dan banyak orang itu terjadi perbuatan fahisyah keji pertama karena suara. Yang nomor dua dicari suaranya siapa si fulan itu. Yang nomor tiga penampilan, nanti keadaan pakaiannya atau keindahan dirinya, itu menjadi sebab jatuhnya manusia kepada perbuatan zina. Oleh karena itu kita seorang wanita harus betul-betul menjaga kehormatan diri. Tidak boleh musafir kecuali dengan mahramnya. Tidak boleh bicara dengan laki-laki yang mengandung yaitu nafsu. Tetapi kita bicara biasa, menanya boleh. Tetapi kalau itu ada unsur-unsur, tahu kita ada unsur syahwat, kita harus berhenti. Dan kita tidak boleh melanjutkan. Menjaga kehormatan diri lebih utama daripada terprosoknya kepada kemaksiatan. Wallahualam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan berangkat sholat Jumat dengan berjalan kaki, dengan hadis menyebutkannya tersendiri. Iya, kalau kita jauh dari masjid, jalan kaki tidak sampai,
pakai kendaraan. Tapi kalau kita dekat dengan masjid, kaki kita sakit, boleh dengan kendaraan karena uzur sakit. Tapi kalau kita mampu berjalan kaki, maka lebih utama berjalan kaki. Walaupun jauh bersepeda menuju ke masjid, tetap Allah Ta'ala akan menghitung jalan kita, langkah kita. Karena Allah Ta'ala Maha tahu apa yang dimaksudkan oleh hambanya. Yang penting kesimpulannya, kita ke masjid boleh jalan kaki kalau kita mampu. Kalau tidak mampu ingin mencari yaitu pahalanya jalan kaki, lalu dia berusaha tidak mampu berjalan kaki, maka jalan dengan sepeda boleh. Ya, karena Allah Ta'ala Maha tahu apa yang kita maksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Musabaqah Al-Quran untuk wanita tidak boleh karena mengeraskan suara. Nah, tadi sudah dijawab penjelasannya, yaitu kalau kita menjual makanan, makan itu halal, tapi tempatnya pembelinya ini dari orang-orang toko yang biasanya dipakai untuk mabuk-mabukan, itu tidak boleh. Kita harus menjauhi, kita cari tempat yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha, yaitu Allah itu baik dan tidaklah mencintai kecuali perkara yang baik. Begitulah ya ikhwan yang dapat sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.